Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Radania. Saya perwakilan dari SD Tawayanan Kecamatan Ciparai. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Kancil Melawan Singa, dengan penulis Rafiq Ar-Rahman dan penerbit Makrus Bandung, serta jumlah halaman 24 halaman. Teknik review kali ini dalam bentuk dongeng. Dongeng ini bertema Kancil Melawan Singa. Suatu hari, Kancil dan kura-kura hendak memancing di danau. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor rupa yang sedang lari ketakutan karena akan diterkam singa. Kemudian, Kancil memberanikan diri menantang si singa. Mereka bertiga gemetar ketakutan di hadapan si singa yang gagah dan kuat tersebut. Namun, tiba-tiba si Kancil memiliki ide yang cemerlang. "Aku rasa ada yang lebih kuat darimu, singa. Ikutlah denganku ke sungai. Aku akan menunjukkannya kepadamu." Namun karena penasaran, akhirnya singa jatuh ke dalam perangkap Kancil dan ikut pergi ke sungai. Sesampainya di tepi sungai, Kancil berkata, "Lihatlah ke dalam sungai itu." Dengan rasa penasaran, singa melihat ke dalam sungai. Ia melihat bayangan seekor singa yang gagah. Seketika itu, ia langsung menyerang bayangan itu. Namun, ia hanya menerkam air. Singa baru menyadari itu hanyalah bayangannya sendiri. Namun, semua sudah terlambat karena tubuhnya sudah terbawa air sungai. Akhirnya, Kancil dan teman-temannya bisa pergi memancing di sungai dengan gembira. Sekian hasil review buku saya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.